Hai 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 Auto Lovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Wow, pabrikan Honda semakin agresif nih bro sis. Di mana pabrikan berlogo sayap tunggal ini gak henti-hentinya mengebrak pasar otomotif tanah air. Dikarenakan pada baru-baru ini muncul lagi sosok skutik baru yang disebut sebagai Honda Vario 125 versi Street Brosis. Yap, seperti yang kita ketahui, untuk pilihan tipe varian sporty atau street sendiri baru diisi oleh Honda Beat saja loh. Sedangkan untuk Honda Vario sendiri baru hanya dihadirkan dengan satu tipe saja, yakni sporty, di luar dari pilihan ABS atau non-ABS. Tapi menariknya, baru-baru ini muncul sosok new Honda Vario yang memiliki desain mirip dengan Honda Beat Street Brosis. Seperti halnya pada Honda Beat Street dan Beat Sporty, perbedaan desainnya hanya terletak pada bagian stang dan panel instrumennya saja. Di mana untuk varian sporty menggunakan cover stang dan untuk varian street tanpa cover stang atau menggunakan stang naked. Tapi untuk Vario Street ini menariknya, selain pada bagian stangnya, di bagian velgnya dibuat berbeda dengan Vario tipe sporty. Dikarenakan pada Vario Street ini terlihat menggunakan velg jari-jari di bagian depan dan juga bagian belakang. Berbeda dengan Vario Sporty yang menggunakan velg palang alloy. Wah, 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 jika sosok Vario Street ini memang hadir di pasaran, pastinya akan semakin memanjakan konsumen tanah air ya bro sis. Dengan banyaknya alternatif pilihan. Sayangnya nih bro sis, setelah Mimin cari tahu, ternyata sosok pada Honda Vario Street ini baru sebatas rendering aja bro sis. Tapi gak apa-apa bro sis, desain rendering ini bisa kita pakai sebagai referensi kita untuk memodifikasi Vario kita kok. Atau bahkan jika pihak Honda melirik desain ini, bisa saja akan membuat pabrikan Honda tertarik juga menghadirkan varian Vario Street seperti ini. Nah, kalau menurut kalian sendiri, gimana bro sis? Kalau varian Vario Street ada di Indonesia? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Mwah.